Jumpa kembali dengan Sanggar Cerita. Kali ini Sanggar Cerita menyajikan sebuah cerita yang menarik. Apa judulnya? Judulnya adalah Putri Bunga Seroja. Cantik manis, lincah ceria, itulah Putri Bunga Seroja. Sayang ibunya, hidup bahagia di suatu desa. Datangin tiga saudara, mempersunting secara paksa, dibawa pergi ke istananya. Negeri Cina Utara yang sangat dingin dan bersalju, di lembah yang indah, sepi, hiduplah seorang janda anak beranak, miskin dan serba kekurangan. Di balik gunung bersalju itu, terdapat sebuah hutan yang sangat lebat. Disinilah hidup tiga saudara jin yang jahat, yakni jin merah, jin hitam, jin biru. Saudara hitam dan biru, meski bagaimanapun kita harus dapatkan gadis itu. Kalau begitu, siasat yang pertama harus kita jalankan sebagaimana telah direncanakan. Kalau ada gangguan atau hambatan, maka beralih ke siasat kedua. Demikian seterusnya. Kenapa tidak langsung saja disergap hitam? Pakai segala siasat. Apa yang dapat dilakukan perempuan tua itu terhadap kita? Bagaimana saudaraku biru? Kenapa kau diam saja? Jangan mengganggu macan tidur. Kalau dia mengaum, gadis cantik itu pasti lari.
Kalian hanya memikirkan kesenangan saja. Tidak pernah kalian pikirkan bagaimana mengerjakan sesuatu tanpa menggunakan kekerasan. Saudaraku Biru, kau selalu menjadi ahli pikir kita, dan Merah menjadi ahli siasat. Hal ini sudah sejak kita dilahirkan. Ingat, jika kita berkelahi di waktu masih kecil dulu, ataupun kalau harus menyelesaikan pekerjaan apa saja. Ya, kau yang selalu pertama kali melarikan diri. Hentikan kelakar kalian. Sekarang, mari kita bersiasat untuk menguasai gadis itu. Apa rencana kalian? Ya, kita ke sana saja dan ambil gadis itu. Selesai. Setuju. Seperti yang kita lakukan selama ini. Tidak. Jangan dengan cara seperti itu. Kita harus merubah diri menjadi pemuda-pemuda gagah. Dan setiap orang yang melihat kita tidak tahu akan asal usul kita. Oke. Benar kau Biru. Benar kau Biru. Ayo, mari kita bersiap. Bersiap kita. Bersemedilah. Berhasil. Demikianlah ketiga bersaudara jin itu mengubah dirinya menjadi pemuda yang gagah, menyilaukan mata setiap orang yang melihatnya. Kini mereka pun menuju ke sasaran mereka, yakni rumah Putri Bunga Seroja. Kami datang. Siapakah kalian? Kami tiga bersaudara hendak melamarmu untuk diperistri. Kalian bertiga hendak meminangku? Kau akan kami jadikan istri kami. Sawah kami luas sekali. Ternak kami pun berlimpah. Kau tidak perlu kerja keras seperti sekarang. Maaf, aku tak bisa menjawabnya. Biar kupanggilkan ibu. Tunggulah di sini. Berhasil. Kami sangat berterima kasih atas niat kalian. Tetapi sebaiknya kalian mengajukan lamaran sebagaimana adat yang berlaku. Lagi pula, kalian tidak mengetahui nama anakku? Tahu, namanya Gadis Putri Indah. Benar dugaan ibu, kalian belum kenal anakku. Kembalilah, lain waktu kami akan menerima lamaran kalian jika kalian sudah mengetahui nama anakku. Tanda apa ini? Bukankah mimpiku? Kau selalu mimpi-mimpi. Lebih baik kita cari akal lain. Titik. Kita harus berusaha mendekati rumah itu. Tidak. Kita tidak boleh mendekati rumah itu. Penduduk pasti curiga. Bagaimana kalau... Hai, lihat. Seekor kelinci. Kelinci itu dapat membantu kita. Kelinci? Bagaimana binatang itu dapat membantu kita? Diamlah kalian. Jangan sampai kelinci itu takut. Tenang, aku akan semadi sebentar. Kelinci, kemarilah sebentar. Engkau panggil saya? Benar. Begini, kami tiga saudara adalah petani sayur mayur dari sebelah selatan. Kami ingin memperistri gadis cantik di desa itu. Gadis yang ditunggu perempuan tua itu? Benar. Tetapi... kami tidak tahu nama gadis itu. Jadi, kau ingin tahu nama gadis itu? Kalau kau dapat memberitahu kami nama gadis itu,
kau boleh ambil wortel sebanyak yang kau sukai setiap saat di ladang kami. Pekerjaan ringan. Nah, perkenankan saya pergi. Demikianlah ketiga bersaudara jin itu meminta bantuan kelinci, dan tidak lama setelah kelinci berada di dekat rumah Bunga Seroja, ia mendengar ibu Bunga Seroja memanggil anaknya. Dengan gembira, kembalilah ia ke tempat ketiga jin bersaudara. Akan tetapi, di tengah perjalanan, kelinci tersebut melihat di ladang Pak Tani ada kembang kol yang siap untuk dipetik. Tanpa berpikir panjang, ia mulai memakan kembang kol tersebut. Setelah kenyang, ia menemui ketiga jin bersaudara, dan ketika ditanya, dengan tergagap, dijawabnya bahwa gadis itu bernama Bunga Kol. Kemudian ketiga bersaudara itu bergegas menemui ibu Bunga Seroja. Nah, ada apa lagi kalian kemari? Serahkan anakmu pada kami. Namanya sudah kami ketahui. Benar. Nama anakmu Bunga Kol. Ya. Serahkan Bunga Kol kepada kami. Kalian salah. Salah? Ya, kalian salah. Ayo, pergilah kalian. Kelinci tolol. Awas kau. Setelah menumpahkan kemarahannya pada si kelinci bodoh, ketiga jin bersaudara itu kemudian minta tolong seekor burung kutilang. Burung itu cepat sekali terbang ke rumah Bunga Seroja. Dan tidak terlalu lama telah kembali dengan nama gadis itu, yakni Bunga Seroja. Nah, ayo kita ke sana lagi. Jika sekarang ini masih salah, maka kita bakar saja rumah gadis itu. Benar. Kalau masih salah juga, kita pakai cara yang biasa kita gunakan. Ya, kekerasan. Sudahlah, kalian selalu tidak sabar. Ayo, mari kita ke sana. Datang lagi. Ya, kami datang lagi untuk membawa anakmu. Nah, serahkanlah Bunga Seroja kepada kami. Ibu. Ibu tak dapat mengingkari janji kepada mereka. Barangkali ini sudah menjadi kehendak Dewata. Semoga Dewata menjagamu, anakku. Kalau ini sudah kehendak Dewata, maka semoga Dewata pun menjaga ibu baik-baik. Tidak, Ibu. Tetapi kami sendiri tidak membawa kendaraan. Jadi... Seroja, bawalah kuda putihmu. Jagalah si putih baik-baik. Satu waktu, ia akan membantumu. Jagalah anakku baik-baik. Aku serahkan anakku padamu. Baik, Ibu. Saya terima anakmu. Jadi... Ya, akan kau jadikan istri? Kau dengar apa kata ibunya, kan? Siapapun yang memperistrinya, tidak menjadi soal. Ayo, kita pulang sekarang. Kini Bunga Seroja dibawa oleh ketiga jin bersaudara ke tempat tinggalnya. Meski oleh ibunya, Bunga Seroja telah diserahkan kepada Jin Biru, ternyata Bunga Seroja tidak pernah dijadikan istri oleh Jin Biru. Bunga Seroja diperlakukan lebih dari seorang budak. Bunga Seroja harus melakukan segala pekerjaan di rumah itu. Jika ada pekerjaan yang tidak berkenan di hati salah seorang jin, maka ia akan mendapat perlakuan kasar dari ketiga jin itu. Sungguh malang nasib Bunga Seroja, karena tidak ada tempat baginya untuk mengadu atau meminta tolong. Demikianlah pada suatu hari, pada saat ketiga jin itu akan pergi, berpesanlah mereka. Seroja, kami terpaksa harus pergi untuk beberapa waktu. Baik-baiklah kau di rumah. Kerjakan pekerjaan seperti kami kerjakan. Setiap kelalaian akan mendapat ganjaran hukuman.
Berapa lamakah kalian akan pergi? Kepergian kami dapat satu hari, dua hari, ataupun... Berhari-hari. Tergantung hasil buruan yang kami perlukan. Selama kami pergi, kau tidak boleh membuka pintu untuk siapapun juga. Kemudian, kamar yang selama ini tertutup rapat, yaitu yang ada di ujung gang itu, tidak boleh dibuka. Ingat, jangan dibuka. Seroja, Seroja, ingat pesan kami. Mengerikan sekali. Mereka sudah pergi. Apa yang harus kulakukan? Biarlah aku bermain dengan si putih. Di dalam rumah ini sendirian, sungguh menakutkan. Putih, aku kesepian sendiri di rumah. Mereka semua telah pergi. Masuklah ke dalam, Seroja. Bukankah kau dilarang untuk keluar dari rumah? Kalau nanti mereka pulang, kau akan disiksa lagi. Tetapi di dalam rumah itu, tidak ada orang yang dapat aku ajak bicara. Putih, apakah kau setuju jika aku buka kamar yang selama ini terkunci? Oh, tidak. Itu tidak baik. Apalagi mereka sudah berpesan padamu untuk tidak melakukannya. Tetapi aku ingin melihat apa yang ada di balik pintu itu. Tidak baik mengingkari kepercayaan orang terhadapmu. Tetapi... Sudahlah, masuklah kau ke dalam. Ingat, jika kau disiksa, aku tidak dapat membantu. Tidak ada orang yang dapat membantumu. Bunga Seroja terombang-ambing antara rasa takut dan keinginan untuk membuka ruangan yang tertutup itu. Bunga Seroja tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Di dalam dirinya, seolah-olah ada suatu daya tarik yang menyuruhnya membuka pintu itu. Penasaran sekali. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang mereka rahasiakan di dalam kamar itu. Akan kubuka. Baunya menyesakkan. Aku takut untuk masuk kamar ini. Tetapi... Masuklah, anakku. Jangan takut. Masuklah. Masuklah, anakku. Aku ayahmu dan saudaramu ada di sini. Itu suara ayahku dan tadi itu suara ibuku. Semua itu ada di kamar rahasia itu. Biar aku masuk. Ya, aku akan menerobos masuk. Tepat di mukamu, Seroja. Hentikan tangismu. Kau harus hentikan tangismu. Cepat. Waktu yang tersedia sangat sedikit. Ayah, ibu, kakak. Ini semua tulah manusia. Ayah, ibu, dan semua orang di sini pasti telah dibunuh oleh ketiga jin itu. Seroja, cepat ambil selendang ibu. Kemudian secepatnya... Kau harus lari dari rumah ini. Ayo, cepatlah. Bawalah si putih. Cepatlah pergi. Tapi, kemana saya harus pergi, Bu? Ikuti saja kemana si putih membawamu. Dia tahu apa yang harus dilakukan.
cepatlah sebelum mereka kembali. Kalau tidak, kau akan dimangsa mereka. Terima kasih, Bu. Ayah, kakak, Seroja mohon maaf. Tidak bisa berbakti. Sebagaimana layaknya seorang anak harus berbakti. Percayalah, satu waktu Seroja akan kembali untuk upacara penguburan bagi semua yang ada di sini. Seroja mohon diri. Demikianlah Bunga Seroja melarikan diri dengan ditemani si putih, dan yang dibawanya hanyalah sehelai selendang ibunya. Putih, dapatkah kita beristirahat di tepi sungai itu? Aku haus. Baiklah, turunlah dan nikmatilah air itu. Saya akan berjaga-jaga. Hai Seroja, apa yang terjadi dengan mukamu? Ada apa, Putih? Lihatlah ke dalam air. Kau akan tahu sendiri. Aduh, mukaku. Apa yang terjadi, Putih? Mengapa mukaku jadi seperti ini? Buruk seperti nenek-nenek. Putih. Cantik manis, lincah ceria, itulah Putri Bunga Seroja. Baik hati, sayang ibunya, hidup bahagia di suatu desa. Datang jin, tiga saudara, mempersunting secara paksa, dibawa pergi ke istananya. Seroja menangis sedih. Ia tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja wajahnya menjadi keriput tua seperti nenek-nenek yang berusia 60 tahun. Nah, adik-adik, apakah yang menyebabkan kejadian aneh tersebut? Kemudian,
bagaimanakah nasib dari Putri Bunga Seroja yang kini terlunta-lunta? Dan apakah yang akan dilakukan oleh ketiga jin bersaudara, yaitu jin merah, jin hitam, dan jin biru ketika kembali dan tidak menemukan Putri Bunga Seroja di rumahnya? Nah adik-adik, untuk mengetahui jawabnya, adik-adik dapat menantikan kisah dari Putri Bunga Seroja bagian kedua. Sampai jumpa. Selamat berpisah dengan sangat cerita dan kisah lagu dan cerita. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Kamu, mana lupa?